Sebuah truk terseret banjir bandang di Tegal, Jawa Tengah. Dua awak truk yang terjebak tewas. Sebuah truk terseret banjir bandang di aliran Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Beberapa orang berusaha menyelamatkan dua awak truk yang terjebak, namun gagal. Sopir dan kondektor truk terseret dan ditemukan tewas 3 km dari lokasi awal kejadian. Saat banjir menerjang, 5 penambang yang ikut di atas truk berhasil menyelamatkan diri. Kejadiannya posisinya lagi berangkali. Mobilnya nggak mau naik. Itu posisi ada muatan atau nggak? Ada muatannya pas. Mas, berarti mau pulang ya? Mau pulang. Gimana? Terseret itu, semua apa gimana? Enggak, kalau nurut, turun. Semua turun selamat. Nggak mau turun dari mobil. Ada berapa orang yang nggak turun dari mobil? Dua orang. Jenazah kedua korban telah dimakamkan di desa Danawari. Sementara penambangan pasir ditutup sementara untuk mencegah kecelakaan serupa. Saat musim hujan, banjir bandang kerap terjadi di Sungai Gung. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.